Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Ini nama kita dia. Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin diterjemah dengan ringkasan kita jalan mereka yang menuju kepada Allah. Jadi orang duk tanya, kitab mana ustaz baca ni? Yang saya baca ni kitab, yang Pustaka Salam ni. Pustaka Salam ni dia ada dua versi. Satu yang kecil macam ni, dia belah dua. Satu, dua. Ada yang dia tebal terus. Nah, jadi satu, macam ni. Cuba tengok. Yang ni satu, dia panggil dua jilid dalam satu kan? Yang ni dia ni, sama juga. Cuma ni nampak gagah sikit. Sebab dia besar. Dia dua jilid tu dia apa ni letak dalam satu ya. Bolehlah. Ada orang duk tanya dia nak ikut pengajian ni, kata ni. Yang saya pakai ni sama juga yang tadi, Pustaka Salam. Tapi setakat yang kita baca hari ni, alhamdulillah yang Pustaka Salam ni dia orang terjemah kitab yang telah ditahqiq oleh Syekh Ali Al-Halabi. Wafah hafizahullah taala. Maknanya hadis-hadis dia tu mukharraj lah, ada huraian nota kakinya yang kita tidak payah susah duk cari lagi ya, duduk tahqiq lagi, orang dah selesaikan alhamdulillah. Kita kata jazakumullahu khaira. Payah juga nak tahqiq hadis ni, kadang-kadang khutbah Jumaat pun 2-3 hadis pun kita duduk 1 jam duk cari nak pastikan maklumat yang kita beri pada jemaah tu yang datang sekali-sekala ke masjid tu biar betul dia dapat yang baik ya. Ini dah lama hari sekali-sekala dapat pula yang pelik pula, itu yang dia bawa kan. Sambungan kita bab yang ke-32, babun fin niyyati wal ikhlasi was sidqi. Bab niat, ikhlas, benar. Ada lagi tambahan wat tafakkur dan tafakkur. Ini biasanya ujung-ujung ni. Mana selepas daripada kita duk bincang panjang, naik turun dia punya tingkatan nafsu, tingkatan taubat dan sebagainya. Maka Tuan Syekh kita di bab akhir ni dia bawa dengan penutup dengan bab ikhlas. Maknanya semua yang kita duk bincang, tasawuf lah, martabat atau martabat ni, kalau tak ikhlas, faedahnya tidak ada. Jadi kita tutup permulaan dengan niat yang baik, di akhir dengan ikhlaskan segala yang kita buat. I'lam annahu qad inkashafa li arbabil qulubi bi basiratil iman wa anwaril quran. Telah ternyata kepada orang yang bersih hatinya, yang melihat dengan mata hati keimanan dan cahaya Al-Quran, bahawa kebahagiaan hanya boleh dicapai dengan ilmu dan ibadat. Kita nak bahaya, mula kita kena ada ilmu, kemudian kita ibadat. Kalau setakat ada ilmu saja tak beramal, tak ada faedah. Lagi banyak hujah ke atas kita ada, mu ni mengaji banyak, tak? Amalnya tidak ada. Kita kata itu juga berbahaya. Jadi kita nak dua-dua, ilmunya dan amalnya sekali, insya-Allah. Manusia semuanya akan binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu semuanya akan binasa kecuali yang beramal dengan ilmunya. Orang yang beramal pula semuanya akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Manakala orang yang ikhlas pula sentiasa berada dalam keadaan yang genting dan bahaya. Mana ikhlas kita ni benar dalam hati. Sekikit yang lari, tiung dia, terpangkak kita dengan syirik khafi. Terpangkak dengan riak. Terpangkak dengan macam-macam perkara lagi. Cuma Tuan Syekh kita ni tak lengkap kan. Ilmu, beramal dengan ilmu. Satu lagi kita kena sebut ilmu yang benar, yang diambil daripada kitab dan sunnah. Kena tambah situ juga. Kadang-kadang ilmu banyak tapi tidak bersumber daripada sumber yang autentik dalam agama. Kita ambil daripada cedok sana sini, akhir sekali bercampur habis. Hari dua ni alhamdulillah sahabat-sahabat kita sama ada di Jabat Mufti dan lain-lain pendakwah sedang berusaha untuk memahamkan masyarakat tentang bahaya gerakan batiniah. Ini satu gerakan baru dipanggil gerakan batiniah ni, bersembunyi di sebalik nama-nama ni, tarekat lah, tasawuf lah. Sedangkan gerakan-gerakan itu mengandungi racun kepada Islam itu sendiri. Sampai peringkat dia tak solat.
Dia kata kita ahli makrifat solat wa afal lagi. Makrifah tu dengan Arab. Jadi kalau kita tukar jadi makrifat jelah, bukan makrifah. Beramal tanpa niat hanyalah mendatangkan penat, lelah. Kita kena niat apa-apa yang kita buat, mesti niat dengan baik. Niat tanpa ikhlas pula adalah riak. Allahu Akbar. Ikhlas tanpa mengetahui hakikat sebenarnya adalah sia-sia, seumpama debu yang berterbangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Kita ingat amalan yang kita buat tu cantik dah, lalu kami jadikan dia berterbang sebagai debu yang berterbangan. Mana kita buat amalan bagus tapi kita tidak ikhlas, akhir sekali pahala dia hilang begitu saja. Na'uzubillah. Ayat ini dalam surah Al-Furqan 23. Bagaimana orang yang tidak tahu hakikat niat tanpa membaiki niatnya, atau bagaimana orang yang telah membetulkan niatnya boleh ikhlas jika dia tidak tahu hakikat ikhlas. Macam ramai orang cakap gini, walaupun saya tak solat tapi niat saya baik. Mana boleh niat baik? Nah, itu dia panggil nak betulkan niat, kena betul channel dia tu kan. Kena tahu hakikat. Bagaimana pula orang yang ikhlas boleh memastikan dirinya berlaku benar dalam niatnya jika dia tidak mengetahui hakikat sebenar berlaku benar dalam hati, dalam niat. Ini semua itu berkait. Oleh itu, tugas pertama setiap hamba yang ingin mentaati Allah ialah mengetahui apakah niat itu agar dia memperolehi makrifah. Nah, makrifah itu kena baca dengan ain, bukan makrifah gitu. Makrifah. Makrifah itu pengenalan dia tentang Allah. Setelah memahami hakikat ikhlas dan berlaku benar dalam niat, barulah dia dapat membetulkan niatnya dalam setiap amalannya. Berlaku benar dan ikhlas dalam niat ini merupakan jalan seorang hamba menuju kejayaan. Kita akan menjelaskan perkara ini dalam tiga bahagian. Tuan saya, kita bagi tiga bahagian. Bahagian yang pertama, al-faslul awal fin niyyati wa haqiqatiha. Hakikat niat, kelebihan dia dan segala yang berkaitan dengannya, segala yang berkaitan dengan niat. Firman Allah Ta'ala, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan janganlah engkau usir orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang sedangkan mereka menghendaki keredaannya semata-mata. Surah Al-An'am ayat 52. Maksud iradah menghendaki di sini ialah niat. Orang itu niatnya nak kepada Allah Azza wa Jalla. Cerita ni panjang ayat ni. Waktu orang kafir Mekah nak jumpa dengan Nabi, dia act. Dia kata Muhammad nak jumpa kami boleh, tapi orang yang miskin-miskin tu halau keluar. Macam sahabat-sahabat yang miskin tu kita tak nak. Ni bukan level kita nak berunding. Sekarang ni orang cakap level kan. Ni bukan taraf saya tu. Tak padan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cubalah nak layan dia. Nabi nak buat majlis lain. Nak masa nak berunding dengan orang besar, mari duduk sini. Allah larang. La tatrud, mu jangan halau mereka. Duduk sekali. Mu nak masuk, masuk. Tak nak masuk sudah. Sombong buat apa kat sini? Ini di antara kan. Jadi kita pun Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini hadis yang terawal dalam Sahih Bukhari. Kalau kita boleh hafal hadis ini satu daripada Bukhari kepada dengan sanad dia sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa puas hati dah kita ni ahli sunnah ada dekat satu hadis bersanad. Macam mana? Kalau bersedia nak bagi sanad ni. Bulan depan kita nak test seorang-seorang. Takut ni dengan kerusi yang mari tuan tak mari dah. Ustaz nak tanya ni terbahaya dah. Itu yang malah nak tanya tu. Dia kata kau tak mari tu. Lupa ustaz, ingat Sayyidina Umar bin Khattab bawah tak ingat dah. Nyanya. Marilah, biar tak salah hafal sendirilah, kena hafal-hafal. Sayyidina Umar kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamalikum limri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan adalah dengan niat,
dan setiap orang akan mendapat balasan mengikut apa yang diniatnya. Kita niat macam mana? InsyaAllah dapat. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin dicarinya atau perempuan yang ingin dikahwininya, maka dia dapatlah dari hijrahnya itu sebagaimana yang diniatkannya. Ini panjanglah cerita ni yang kita nak ambilnya dari masalah innamal a'malu binniyat. Hadis ni riwayat Bukhari, nombor satu hadis ni dalam Bukhari dan juga Muslim. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Dia kata, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an? Apakah pendapat tuan berkenaan seorang lelaki yang berperang kerana keberaniannya?" Oh, dia perang nak tunjuk dia berani. Atau kerana semangat nak jaga negeri ataupun kerana riya'. Yang mana satukah dikira sebagai berperang pada jalan Allah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Ah, mudah ya. Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah Taala, dialah yang berjuang di jalan Allah. Hadis ini sekali lagi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya Nabi beri hak betul-betul ketepikan niat-niat lain tu. Nak tunjuk nak tunjuk gedebe tak ada. Yang adanya fi sabilillah. Hadis yang ketiga, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad khallaftum bil madinati rijalan ma qata'tum wadiyan wala salaktum tariqan illa sharakukum fil ajri habasahumul marad." Ni cerita ni dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ni, Tabuk ke Madinah dengan jalan sekarang ni 700 kilometer. Oh, punya jauh berapa kilo? 700 kilometer lebuh raya sekarang. Zaman Nabi dulu, bayangkan celah-celah bukit lah jalan. Tiba-tiba Nabi balik daripada Tabuk dalam keadaan penat. Nabi kata apa? "Sesungguhnya kamu telah berangkat meninggalkan beberapa orang lelaki pejuang di Madinah. Tidaklah kamu mengharungi satu lembah atau melalui satu-satu jalan, melainkan mereka akan bersama kamu mendapat pahala." Sahabat terkejut, "Ya Rasulullah, kita berjalan berpeluh-peluh di tengah padang pasir, mereka duduk di rumah, pahala sama dengan kita?" Nabi kata, "Naam, mereka dapat pahala. Mereka tidak dapat berjihad bersama kamu disebabkan sakit dan uzur." Orang uzur sakit, nak macam apa? Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari Muslim. Tanda hadis ni, hadis penting ni, hadis Tabuk ni, iaitulah pentingnya kita beribadat waktu sihat. Waktu sihat kita beribadat. Hari-hari pergi masjid, pergi surau, pergi bantu orang susah begini. Bila kita sakit nanti, insya-Allah pahala yang sama berterusan mengalir walaupun kita berada di katil putih hospital. Nah, ini penting. Dia panggil pahala pencen. Kenapa orang ni tak pergi masjid ni? Malaikat jaga, malaikat tanya, "Kenapa tak pergi masjid?" Malaikatnya jaga kita, tengok rekod dia, hari-hari di masjid, tapi sekarang dia uzur, kan? Maka malaikat akan tulis pahala yang sama seperti dia sihat. Saya sering nasihat kepada muslimah kita ni, bila mari akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, ramai yang tawasak, "Ustaz, saya sedih ni, macam nak buat?" Kata, "Apa yang sedihnya, raya tak lagi." Dia kata, "Saya ingat ke 10 akhir Ramadan ni, nak tahajud lagi, nak baca Quran, tiba-tiba uzur mari." Dia kata, "Uzur bukan kerja saya, kerja awak." Nah, tak makan ubat kan bahaya pula. Artinya kalau dia di awal Ramadan, dia tahu dah 10 akhir Ramadan dia akan uzur. Nak pergi masjid tak boleh, nak terawih tak boleh. Buat awal-awal, awal Ramadan tu, dengan puluh baca Qurannya, dengan tadarusnya, dengan tahajudnya, dengan terawihnya. Waktu tak pergi, Allah Ta'ala peluang untuk kita jahitkan langsir, untuk kita buat kuih raya, tak? Tapi pahala sama dengan orang terawih di masjid, sebab dia istiqamah di awal. Ini hadis ni sangat penting dalam bab beribadat waktu kita sihat, waktu kita senang. Bila mari masyakah, pahala berterusan. Alhamdulillah. Dalam Bukhari dan riwayat juga daripada Anas, Bukhari riwayat juga daripada Anas, hadis yang sama tadi. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun." Sesiapa berazam untuk membuat kebaikan tetapi dia tidak melakukannya,
tetap ditulis untuknya satu pahala. Allahu Akbar. Masa mari tadi, ada niat ada dalam kepala kita kalau jumpa orang uzur atau orang tua tengah jalan, saya nak ambil pengen kereta. Ada niat? Tak niat? Tak terfikir. Rugi. Lain kali kita niat, contohnya kita nak keluar pergi masjid lah. Macam kalau kita nak keluar pergi sini, tak tahu orang nak pergi mana, jadi grab pula kita. Nak pergi masjid, kita pasti orang ni hari Jumaat pergi masjid. Kalau aku jumpa pakcik-pakcik tu, aku nak ambil. Kebetulan kita lalu tu ada seorang, sungguh ada. Ada seorang dua ambil. Kita lalu sampai masjid, tak ada orang. Tapi kita boleh pahala sebab sudah berniat nak angkut orang nak pergi masjid. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau tak niat, sampai masjid, sampai juga. Pahala? Tak dapat. So, itu pentingnya kita hamma bihasanat. Mesti kita niat dalam kepala kita nak bantu, nak buat benda baik. Tak terbuat, dapat satu pahala. Pahala free. Pahala niat. Tapi kalau kita buat, dapat 10. Alhamdulillah. Apa-apa yang benda baik ni, niatlah dulu. Kalau dapat, boleh 10. Kalau tak dapat, dapat 1. Kena niat. Itu dia panggil rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia. Tapi kalau kita, orang tu niat nak buat tak baik, dia tak buat, tak ada dosa. Kalau buat, dapat 1. Jangan buatlah. Wa'an Abi Kabsyat Al-Anmari. Kabsyat Al-Anmari ni qala, dia kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalu hadhihi al-umma masalu arba'ati nafar. Tengok ni. Panjang hadis, kita terus ke terjemahan. Bandingan umat ini adalah seumpama 4 jenis manusia. Tanda. Bandingan umat ini seperti 4 jenis manusia. Yang pertama, seorang laki-laki yang diberi ilmu dan harta oleh Allah, lalu dia beramal dengan ilmunya dan dia bersedekah dengan hartanya itu kepada yang berhak. Satu, ada ilmu, malan wa ilman, dua-dua sekali. Yang kedua ialah orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Dia ada ilmu, harta tak ada. Macam setengah daripada ustaz-ustaz kita lah. Setengah ustaz kita jangan main. Dia mari ceramah, kita takut. Tak, siap parking untuk dia. Ini kereta besar masuk ni. Lebih menteri punya kereta. Nak kata apa? Ada setengah ustaz ada al-faqih illallah. Naik motor pun parking jauh-jauh, takut orang tengok. Yang dia ni ada harta, ada ilmu tapi tidak diberikan harta, maka dia berkata, sekiranya aku ada harta, aku juga akan berbuat sepertinya. Seperti yang pertama tadi, nak sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri, fahuma fil ajri sawa. Masya Allah, tabarakallah. Maka mereka berdua diberi pahala yang sama. Kedua-duanya mendapat pahala sama. Yang satu memang sedekah sungguh, yang ini sedekah dengan niat dan cita-cita. Yang ketiga, tengoklah yang ketiga pula. Yang ketiga ialah orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ada harta tapi ilmu tidak ada. Fahwa yakhbitu fih, lalu dia keliru dalam keliru dalam hartanya dan membelanjakannya kepada yang tidak berhak. Bukan sebab dia tak ada ilmu nak bagi ke siapa, pakai bagi je. Yang keempat pula ni, orang yang tidak diberikan ilmu maupun harta, dua-dua tak ada dia, lalu dia berkata, sekiranya aku ada harta sepertinya, seperti orang yang ketiga, tentu aku juga akan melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh orang yang ketiga ini. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya sama mendapat dosa belaka. Ada harta pergi letak di tempat yang tak baik. Juta-juta pergi taja program-program maksiat. Tak, buat apa? Baik kita buat masjid. Dia ni sekarang ni banyak ni, dia panggil tajaan-tajaan ni, kena hati-hati tuan-tuan. Bukan semua orang mari bitok kita kena bagi. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, At-Tabarani dalam Al-Kabir dan sanadnya sahih. Alhamdulillah. Mana kita tahu empat jenis orang tadi. Yang pertama niatnya baik kan, tak ada harta tapi niat nak nak sedekah, boleh pahala. Yang kedua ni pula, yang seorang tu memang ada harta tapi pergi bercampak di tak tentu pasal. Yang keempat tak ada harta tapi semangat juga macam tu. Jadi dua, mereka berdua tu dapat dua soal belakang. Daripada Abi Imran Al-Jauni, Abi Imran Al-Jauni, dia berkata, malaikat membawa suratan amal ke langit.
Lalu satu malaikat lain menyeru kepadanya, campakkan surat amalatan itu. Malaikat itu berkata, wahai Tuhan kami, dia berkata baik dan kami sentiasa menjaganya. Allah Ta'ala pun berfirman, dia beramal tapi tidak ikhlas kerana aku. Mereka tak tahu dalam hati dia. Abu Imran seluruhnya berkata, lalu malaikat yang menyeru tadi berkata, tulislah kepada si fulan itu sekian-sekian. Dia mengulangi seruan itu sebanyak dua kali. Malaikat yang membawa suratan amal itu berkata, wahai Tuhan, dia tidak pernah pun melakukannya. Allah berfirman, sesungguhnya dia telah berniat untuk melakukannya. Ya, ini tak ada sana apa ni. Abi Imran Al-Jauh ni, muhakkik pun tak kata apa. Kita pun pakai baca cerita lah. Tapi hadis-hadis yang sahih tadi sudah memadai. Ini lebih kepada cerita motivasi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, amalan yang paling afdal ialah melaksanakan perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Memanglah itu paling tinggi kan. Dan yang kedua, bersifat wara' dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau benda haram, sama-sama jangan ambil. Itu dipanggil wara'. Dan bersifat benar dalam niatnya terhadap apa yang dia yang ada di sisi Allah, yang mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Kita pun betul niat kita. Niat aku ikhlas, nak benda ni. Baru dapat. Di kalangan manusia ada yang berkata, tunjukkan aku satu perkara yang menjadikan aku sentiasa beramal untuk Allah Ta'ala. Dia tanya Tok Syekh dia lah, tunjukkan saya apa amalan yang saya nak buat supaya saya dapat beramalkan Allah. Maka dikatakan kepadanya, niatkanlah membuat kebaikan kerana dengannya kamu akan sentiasa beramal walaupun pada zahirnya tidak. Niat. Tapi jangan main pakai niat saja. Niat akan sentiasa beroperasi walaupun amalannya tiada. Siapa yang sebelum tidurnya berniat untuk bangun malam mengerjakan qiyamul lail, dia akan diberikan pahala kerana niatnya itu. Tapi kena bangun sungguh. Nanti dekat nak tidur kat niat bangun tahajud dah tu. Tapi memang tak nak bangun pun, tak boleh. Andainya tak terbangun, itu boleh pahala. Andainya tak terbangun. Kalau kita memang tak nak buat, tapi saya niat ikhlas ni nak buat ni. Macam orang sekarang, geng-geng batiniah ni, dia solat pakai niat je tu. Dia relax kejap, buat apa tu? Baru sudah solat. Atas kerusi, dia solat. Macam mana? Itu dia panggil batiniah. Dia panggil ilmu hakikat makrifat ni, dia tak solat. Kita pun kalau nak main orang ni mudah ya. Orang main pakai niat ni, nak belajar teknik, kita ajak pergi rumah dia, kita letak pinggan kosong depan rumah. Tapi pinggan plastik lah, jangan letak pinggan kaca je. Jenuh nak kutip. Kenapa ni? Engkau solat pakai niat, makan takkan tak boleh pakai niat? Macam mana agak? Rasa berambak. Kalau tidak pecah pinggir, pecah kita. Engkau solat boleh pakai niat? Tak. Makan, cuba niat aku nak tengok kenyak tak kenyak. Ini dia panggil, bawa ajaran saat ini pada lawan yang gitu ya rasanya. Tak payah cari hujah-hujah hadir dah. Dia begitu pak suasana. Baik. Terdapat dalam hadis, ada riwayat lah dalam hadis ni, ma min rajulin yakunu lahu sa'atu min al-laili yaqumuha fayanamu anha illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana nawu sadaqatan tasaddaqa biha alayhi. Kalau boleh ni suka ni kan. Seorang yang biasa bangun seketika di waktu malam untuk menghidupkan malam. Tapi satu hari dia tertidur, dia tetap diberikan pahala sembahyang malamnya. Tidurnya adalah sedekah kepada dirinya sendiri. Hadis ni ada masalah. Tengok nota di bawah panjang sekali. Riwayat Abu Nu'aim, Al-Khatib, Al-Qudai, Fafisanadihi Majhul. Maka ulama' hadis kata, hadis ini ta'ifun jiddan. Maknanya kalau dia sudut sana, orang tak boleh buat kira lah. Kita kata ada kata-kata gitu boleh. Ada kata-kata. Dalam hadis yang lain pula menyebut, ada lagi hadis. Dalam dia panggil rawi dia tu, tasaddaqa bihi tu akhraj wa wasai'ul hifz. Maaf. Hak tadi hadis tasaddaqa bihi tu nota li atas tu. Riwayat Ahmad daripada Aisyah dan sanadnya terdapat perawi bernama Abu Ja'far Razi, hafalannya sangat teruk. Yang kedua ni, niyatul mu'min khairu min amalihi. Niat seorang mu'min adalah lebih baik daripada amalannya. Ini hadis ni, kalau kita nak kata hadis, ulama kata sanad dia sangat teruk, majhul, dhaifun jiddan, maka kita tak boleh, jangan sandar ke hadis. Kita kata ada kata-kata.
Niyatul mu'min khairu min amalihi. Ada kalanya niat seorang itu lebih baik daripada amalan. Ada kalanya. Tak semestinya. Sebab kalau kita buat amal belum tentu kita ikhlas. Tapi kalau kita niat nak buat baik, jadi je. Kan? Ya. Tapi dari, kalau kita nak kata, Nabi kata, tosa katalah. Sebab dia terlalu da'ifun jiddan. Maka niat, iradah, iradah temannya kendak. Dan tujuan, qasad, adalah perkataan-perkataan yang sering digunakan dengan membawa maksud yang sama. Niat, iradah temannya, rasa nak buat. Saya berkehendak. Saya berhajat. Wah, kalau bahasa orang Melayu pula. Semua itu makna satu. Baiklah, kita berpindah kepada al-a'mal tanqasimu ila salasati aqsam. Tanda ini, amalan kita ni terbagi kepada tiga bahagian. Amalan ada tiga bahagian. Yang pertama, maksiat. Allah nak na'uzubillah. Dengar ni, ini kaedah kita nak beramal dengan niat. Kaedah nak beramal dengan niat. Yang pertama, benda ni benda maksiat. Fala tataghayyaru an mawdi'iha bin niyyati. Dia tidak akan berubah dengan niat. Contohnya orang yang membina masjid menggunakan harta haram dengan niat melakukan kebajikan. Orang ni boleh duit loteri, duit judi, ai buat masjid dia. Kan? Maka niat baik orang itu tidak akan memberinya kesan, tak jadi kebajikan. Nah. Macam orang pergi mencuri. Kenapa mencuri? Saya nak sedekah ke orang miskin. Boleh? Tak boleh lah. Benda maksiat tak akan jadi baik-baik. Bahkan berniat baik tapi disempurnakan dengan cara kejahatan atau maksiat merupakan satu kejahatan yang baru. Sesuatu perkara yang dianggap kebaikan apabila ia diakui oleh syarak. Oleh itu, sebagaimana kejahatan boleh menjadi suatu kebaikan? Jawabnya tidak sama sekali. Orang yang nak niat jahat, tak usah niat lah. Ya. Niat pergi Mekah nak pakai perudah. Padahal kita bapa jantan, mana jadi? Rusuk majlis ada. Jangan buat lah gitu. Contoh lain pula ni. Ketahuilah bahawa sesiapa di kalangan pemimpin atau pemerintah ia melakukan kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membina masjid-masjid dan sekolah-sekolah menggunakan sumber harta yang haram adalah sama seperti ulama jahat. Ia melakukan kebajikan dengan cara mengajar ilmu kepada orang bodoh dan penjahat yang sentiasa melakukan kejahatan. Apabila orang seperti itu mendapat ilmu, dia akan menjadi penyamun di jalan Allah kerana tamakkan dunia dan mengikut hawa nafsu. Akibat buruk semua itu akan kembali ke atas kepala gurunya kerana mengajarnya sedangkan dia mengetahui niat dan tujuan mereka itu adalah tidak baik dan rosak. Jangan bagi. Pemimpin-pemimpin ni pergi masuk kampung bina masjid dengan duit haram. Kita kata tak betul. Ulama-ulama ni pula pergi ajar orang jahat untuk buat tak baik dengan ilmu dia. Ada ni. Setengah-setengah orang salah guna ilmu ni. Nah, dia panggil penunggang agama. Ini bahaya. Jangan buat lagi tu. Contoh yang sama adalah inilah apabila si penglipu lara. Dia panggil qusas. Kita zaman dulu qusas. Zaman sekarang ni dia panggil penglipu lara. Tapi atas nama ceramah ni. Sedap juga ni. Mempelajari cerita-cerita. Cerita pelik. Niat sebenar sebahagian besar mereka telah dimaklumi, iaitulah mendapat habuan dunia serta mengauk harta dengan apa cara sekalipun. Oleh itu, mengajar mereka bererti membantu mereka melakukan kerusakan. Jangan duk ajar puak kusas ni, puak pencerita-pencerita. Hari ni ramai kusas ni. Kalau dia buat cerita pelik-pelik, luar daripada kemampuan. Anda baca dulu dalam buku ni apa ni, ulama-ulama ahli-ahli keramat. Seorang yang bernama Ibrahim Al-Uryani, dia boleh khutbah 5 masjid satu minggu. Khutbah Jumaat. Uryani tu maknanya orang tak pakai baju. Dia kata, "Oh, cerita orang buat cerita boleh je, tapi yang betul tak tahu bagaimana." 5 masjid seminggu. Jadi kalau kita boleh jadi imam besar 5 masjid, banyak gaji kita dah. Hari sama. Bukan negeri lain, hari sama. Kalau kita duduk sini, bagi Kota Kinabalu tak apa. Sebab dia tak masuk waktu lagi. Cuma jarak nak pergi tu pula. Tak ada. Kalau ada jet hak 5 minit, boleh.
Dia kata dia boleh khutbah satu hari Jumaat yang sama 5 masjid. Nama dia Ibrahim Al-Uryani. Ibrahim Al-Uryani mana tu imam yang tak pakai baju. Main-main. Tapi orang percaya tu, jangan main. Belak-belak ni. Kamu telah mengetahui bahawa niat boleh mengubah sesuatu ketaatan menjadi maksiat, tetapi tidak sebaliknya, iaitu ia tidak boleh mengubah maksiat menjadi ibadat. Ingat, dengan niat tak berubah benda maksiat jadi ibadat. Bahkan kalau ditambah dengan niat buruk di samping maksiat tersebut, dosanya semakin berganda dan akan memberikan bencana yang lebih besar kepadanya. Itu isu yang pertama jelas. Kalau asal benda rusak, benda maksiat, benda mungkar, niatlah apa pun tak akan jadi baik. Macam ada setengah orang ni buat masuk pelik-pelik, bawa arti-arti melompat atas-atas atas rasa dakwah. Nak suruh orang kampung keluar, kita dakwah. Dakwah apa lah, melompat lagi tu, tak jadi. Bawa ustaz lagi ceramah kan. Kita pergi pada kategori yang kedua, at-ta'at. Kategori yang kedua ni, asal benda tu ta'at. Asal benda ta'at. Kesahihan sesuatu ketaatan dan bergandanya pahala ketaatan tersebut adalah bergantung kepada niat. Benda ni benda baik, benda ta'at, tapi niat macam mana? Maksud kesahihan sesuatu ketaatan adalah dia berniat melakukan ibadat semata-mata kerana Allah dan bukan kerana makhluk. Sekiranya amal itu dilakukan dengan riya, amalan itu akan menjadi satu maksiat kepada Allah Ta'ala. Ibadat boleh jadi maksiat. Manakala maksud bergandanya pahala pula ialah dengan banyaknya niat yang baik, pahalanya juga akan berganda. Satu amal ketaatan boleh diniat dengan beberapa kebaikan. Ini pentingnya kita belajar niat ni, sebab untungnya pahala kita boleh ganda, boleh bonus banyak. Setiap niat tersebut diberikan pahala, dan pahala itu kemudiannya akan berganda 10 kali ganda. Umpamanya orang yang duduk dalam masjid. Dengar, kita pergi masjid, amalan inilah satu ketaatan, tetapi di dalamnya dia boleh memasang pelbagai niat yang baik. Belajar baik-baik ni, ni nak buat ni. Yang pertama, berniat untuk masuk waktu sembahyang. Satu, kan kita dengar dekat hadis, siapa dia menunggu solat, dia boleh pahala apa? Pahala solat. Kita keluar daripada rumah, kita ambil wuduk siap, berjalan nak pergi masjid, itu sudah ditulis pahala solat. Masya Allah, tabarakallah. Duduk di masjid, berapa minit lagi nak masuk waktu? 15 minit. Malaikat sudah tulis pahala solat, sebab dia menunggu solat. Satu. Lepas solat maghrib, tak nak keluar, tunggu isya, tambung lagi pahala bonus solat sampai isya. Yang kedua, dia boleh berniat iktikaf. Duduk dalam masjid, niat iktikaf, dua pahala boleh. Yang ketiga, untuk menahan anggota badan dari melakukan perkara maksiat. Aku duduk di masjid, orang tahu maksiat, tiga dapat. Atau niatnya juga ialah untuk menolak sebarang perkara yang memalingkannya dari mengingati Allah. Duduk di masjid, orang duduk zikir belakang, kita berzikir juga. Orang baca Quran semua, kita baca. Empat. Ataupun ada majlis ilmu. Tambah satu lagi. Berapa dah dapat dalam satu sekali kita pergi masjid, berapa pahala dapat? Masya Allah, boleh pahala ilmu. Makcik belah kita, pakcik belah kita pula nampak baca Quran tak betul, buka ajar Fatihah pula, berapa dapat? Tu dia. Lalu pula tabur masjid kerik-kerik-kerik depan kita. Masuk pula duit, berapa dah? Subhanallah. Ada sampah tepi masjid, tolong ambil sampah. Maknanya sekali kita pergi masjid, lebih kurang dalam 10 agenda niat baik kita tu boleh pahala banyak. Subhanallah. Ini di antaralah tujuan-tujuan tu. Inilah cara membanyakkan niat. Oleh itu, kiaskanlah dengan amalan-amalan lain. Setiap amalan ketaatan boleh menerima banyak niat yang baik. Tapi kita kena pandai. Kena pandai. Kalau kita tak niat apa-apa, rugi. Boleh pahala sekadar pergi masjid dengan solat tadi, tapi yang lain-lain tak dapat. Beza dianya niat. Ini penting sangat. Kita buat yang ketiga. Yang ketiga, al-qismus thalis. Ini yang kita nak guna sekarang ni para jemaah, sebab kita kerugian banyak di sini. Al-mubahat, perkara-perkara yang harus, bagaimana kita nak upgrade jadi ibadat. Semua perkara yang harus dilakukan mengandungi satu atau beberapa niat
yang menjadikannya sebagai satu ibadat dan seterusnya membolehkannya mencapai kedudukan yang tinggi. Alangkah ruginya orang yang lalai untuk berniat dalam perkara harus agar menjadi ibadat. Kita akan rugi kalau kita tak guna ni, rugi besar, kan? Lalu dia melakukan perkara-perkara haram itu sebagaimana dilakukan oleh binatang-binatang yang tidak berakal, jawabnya sia-sia. Nah, contoh dia panjang sini. Seseorang hamba tidak seharusnya memandang mudah dan remeh terhadap lintasan-lintasan hati dan detik-detik waktu yang berlalu, kerana ia akan dipersoalkan pada hari kiamat. Kenapa dia melakukannya? Dan apakah niat atau tujuan dia melakukannya? Contoh berniat dalam perkara harus yang menjadi ibadat ialah memakai bauan yang harum. Contoh, kita pakai bangun harum, sedap kan? Dia memakainya dengan niat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka wangian. Satu. Dan memuliakan masjid. Orang masjid pergi masjid ni, Allah kata khuzuz zinatakum inda kulli masjidin. Wah. Serta nak menghapuskan bau busuk. Orang senyum bau busuk sakit kepala dia. Nak zikir pun tak khusyuk. Kita pakai wangi. Wangi yang apa, beli hak baik-baik. Jangan beli hak 3-10 ringgit tepi jalan tu. Hak tu baik tak ada wangi pada wangi. Ya, sakit hidung kawan. Beli yang baik-baik. Niat ni. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, siapa yang elok baunya, maka bertambahlah akalnya. Itu orang bau sedap ni akal pun cerdik. Antara perkara yang harus juga ialah melatih minda agar kebijaksanaan dan kecerdasannya bertambah. Seterusnya memudahkan dia memahami perkara-perkara penting, perkara-perkara penting dalam agama. Biar kita cerdik lah, kan? Sebahagian ulama salah berkata, aku suka setiap perkara yang nebak mempunyai niatnya sehingga ketika makan. Kita nak makan apa kena niat? Nawaitul makan. Adakah gitu? Tak ada nawaitul makan. Nak tidur kena niat. Dan juga nak masuk bilik air kena niat. Semuanya itu boleh diniatkan untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, kerana setiap sebab yang menjadikan badan sihat dan hati yang tenang juga termasuk dalam perkara-perkara penting agama. Jadi sesiapa yang makan dengan niat untuk menguatkan prestasi ibadatnya. Kenapa kau makan? Nak suruh kuat ibadat. Kenapa makan? Nak pergi bantu orang susah biar sihat tubuh badan. Kenapa berkahwin? Untuk memelihara agamanya dan menenangkan hati keluarganya, serta mendapat zuriat yang menyembah Allah Ta'ala dan berjihad pada jalan Allah. Maka dia akan diberikan pahala untuk semua niatnya itu. Ingat mana beli niat? Kenapa beli makanan sedap tu? Nak sekuat ibadat tu. Tapi kalau sedap berkala banyak, tidur. Yang pentingnya ada niat kita yang baik. Alhamdulillah. Ini semua ni, niat, adat boleh bertukar menjadi ibadat. Adat boleh bertukar menjadi ibadat dengan niat. Tapi syaratnya, perkara itu perkara yang harus. Perkara maksiat jangan tukar. Memang tak akan bertukar. Jangan kamu memandang ringan terhadap setiap pergerakan dan perkataan kamu. Jangan pandang ringan. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung dan diperbetulkan niat. Dan perbetulkan niat sebelum kamu membuat segala perkara yang ingin kamu lakukan. Begitu juga kamu hendaklah melihat niat kamu dalam meninggalkan sesuatu perkara. Makan, minum, kahwin, buatlah apa saja atas dunia ni atas rasa niat nak mendapat perkara yang baik, maka dia berpahala. Kita pergi kerja pejabat, boleh pahala ke tidak? Boleh pahala. Niat nak cari nafkah yang halal, nak makan rezeki yang halal, kemudian nak infak fisabilillah, semuanya boleh pahala belaka. Tambah-tambah lagi kita kerja di tempat yang kritikal, di hospital contoh, polis ataupun tentera, nak jaga keamanan. Orang pergi hospital ni lah orang yang paling banyak pahala. Betul tak? Yang ustaz-ustaz mengajar tu orang tahu belakang dah pahala tu. Dia pergi hospital ni orang tak mikir ni. Kenapa pergi hospital? Nak kerja jadi misi. Tahu misi? Misi orang sini panggil misi juga. Jururawat. Nurse. Saya pun tak tahu. Sejak mula lagi saya cari misi ni awik mana.
Ada hak nah sini. Hak pencet-pencet pun tak apa, nak tahu. Misi tu ambil mana misi tu? Ha, dari mana jadinya misi? Ha. Dan. Miss. Tak jumpa cari dah. Saya tanya di hospital pun tak ada jawab juga buat dia. Orang kerja hospital, kalau kan kita nak pergi ziarah orang sakit, berapa ribu malaikat ikut kita? 70 ribu malaikat. Bagaimana orang ni niat keluar daripada rumah nak pergi bantu orang sakit? Subhanallah. Oh, gaji dapat, pahala berganda. Kena betul ni niat. Ketahuilah bahawa niat adalah dorongan dan kecenderungan jiwa untuk melakukan sesuatu perkara yang dirasakan baik untuknya, sama ada secara segera ataupun pada masa yang akan datang. Mungkin ada orang jahil mendengar apa yang kita bicarakan berkenaan membetulkan niat ini, lalu dia berkata ketika makan. Ha. Tak juga dia. Dia kata, dah kita ajar nak makan, kena niat betul. Dia apa? Nawaitul makan kerana Allah. Ha. Ni ada ni. Kerana, aku makan kerana Allah Ta'ala. Ada juga lagu ni. Macam-macam. Aku makan kerana Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Atau dia berkata ketika membaca, aku membaca kerana Allah Ta'ala. Dia menyangka itu semua adalah niat, sedangkan hakikatnya bukan begitu. Niat adalah dorongan dari hati dan mengalir seumpama ilham daripada Allah. Manda hati kita, kita nak buat benda ni, aku nak niat baik. Nah, itu tak payah. Niat tidak termasuk dalam perkara yang boleh diusahakan, kerana kadang-kala ia begitu senang untuk dilakukan dan kadang-kala ia susah. Pada kebiasaannya, ia menjadi senang kepada orang yang hatinya cenderung kepada agama dan bukan kepada dunia. Kita mudah ingat. Dalam aspek ini, aspek niat ini, manusia terbagi kepada beberapa bahagian. Ha, tengok, manusia ni bagi pula. Banyak bahagian kita. Kita ni bagi orangnya. Kan? Bahagian tu bahagian ni. Yang pertama, tengok. Orang yang beramal kerana didorong oleh perasaan takut yang terletak dalam jiwanya. Kenapa kamu buat? Takut kepada Allah. Yang kedua, orang yang beramal kerana mengharapkan pahala dan syurga dari Allah. Kan kita baca hadis fadail, kelebihan tu, kelebihan ni semua kita pakat buat lah. Yang ketiga, orang yang melakukan ketaatan kerana membesarkan Allah Ta'ala, kerana sememangnya dialah yang berhak ditaati dan disembah. Tiga-tiga ni molek belakang, tak ada masalah. Cuma makam, tengok, ini adalah makam yang lebih tinggi daripada kedua-dua golongan di atas. Sebab apa? Dia buat ketaatan kerana membesarkan Allah, kerana itu besar. Dia tak tahu boleh pahala ke tak boleh pahala, itu kerja Allah. Tapi aku buat ni kerana membesarkan Allah Azza wa Jalla. Makam sebegini tidak akan dapat dicapai oleh mereka yang mementingkan dunia, kerana ia adalah makam niat yang paling tinggi, yang paling mulia dan tinggi. Sedikit sahaja mereka yang memahaminya, apalagi memperolehinya. Orang yang mencapai tahap ini tidak lekang dari berzikir kepada Allah Ta'ala dan memikirkan kebesarannya, lantaran cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata tiga-tiga tak salah. Kenapa buat ni? Takut Tuhan marah, kan? Kenapa buat ni? Nak ambil pahala yang dijanjikan. Boleh. Ada setengah orang tersawuh yang pelik ni. Dia kata siapa dia beribadat kerana nak pahala, salah. Kata mana boleh? Nabi suruh, Nabi offer. Takkan salah. Jangan. Cuma kalau nak berbanding tingkatan makam, orang betul-betul ikhlas, ibadat dia semata-mata kerana Allah, tak kira pahala, tak kira syurga, itu lebih tinggi darjat. Tapi Syekh pun kata, bukannya ramai orang macam ni. Sedikit sahaja mereka yang memahami, apatah lagi memperolehinya. Orang yang mencapai tahap ini tidak lekang dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memikirkan kebesarannya, lantaran cintanya kepada Allah. Syekh Ahmad bin Khadrawih menceritakan bahawa beliau bermimpi bertemu Tuhan yang telah berkata kepadanya, seluruh manusia memohon sesuatu daripada aku, tetapi Abu Yazid ini memohon aku sendiri. Oh, sudahlah. Tengok nota di bawah ni. Tuan Muhakik kata, tidak boleh berpegang pada mimpi ini sekalipun sahih. Macam mana kita nak mimpi pula? Mimpi sebegini banyak diperkatakan dalam kitab ini, dan ia memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk memastikan kesahihannya. Orang dakwa mimpi boleh berlaku. Terutama sekali kalau dakwa mimpi yang menunjukkan dia ni buat satu benda-benda yang pelik-pelik, kita kata jangan dipegangi. Sekarang ni ramai orang ada mimpi dah. Dia buat tu, oi,
amalan saya buat ni saya sudah endorse mimpi dengan Nabi SAW. Nabi dah setuju. Oh, jadi ya. Kalau setakat mimpi, kecil lagi. Sebab mimpi ni tak pelik. No, hak pergi jumpa Nabi di Madinah. Nabi keluar daripada kubur, tolong tangan kat dia, bagi sanad. Apa dah? Kita kena panggil as-sahabi lagi dia tu, radiyallahu anhu, sebab jumpa Nabi. Ya, maka kita kena hati-hatilah dengan perangkap-perangkap yang dimain oleh. Sebab itulah Ibn Jauzi sendiri, dia tulis dalam kitab dia, talbisu iblis. Belitan iblis kepada ahli ibadat. Kadang-kadang bukan Nabi pun, dia mimpi tu karu. Ataupun dia jumpa siapa dia tak tahu. Maksud kami ialah, Tuan Syekh ni kata, maksud kami di sini ialah niat-niat sebut di atas Allah berbeza-beza, berbeza-beza darjatnya. Sesiapa yang hatinya dikuasai oleh suatu niat, mungkin tidak mudah baginya untuk mengubah kepada niat yang lain. Sesiapa yang punya niat yang baik dalam perkara yang harus, tetapi tidak terlintah dalam perkara yang berfadilat dan sunat, maka mengerjakan perkara harus sebutlah lebih baik, kerana kelebihan pahala telah berpindah kepada perkara yang harus tersebut. Umpamanya, dia makan dan tidur dengan niat untuk menguatkan beribadat dan berehatkan badan. Tapi dalam masa yang sama, tidak terlintah di hatinya untuk sembahyang ataupun berpuasa. Ketika itu, makan tidaklah lebih afdal. Bahkan jika dia merasa jemu kerana terlalu banyak mengerjakan ibadat, dan dia menyedari bahawa dengan merehatkan diri sekejap akan mengembalikan kecergasannya, ketika itu rehat sebuah lebih afdal daripada beribadat. Ini dipanggil sebab kita. Kenapa rehat? Nak suruh ibadat ini khusyuk. Kan? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, rehatkanlah hati-hati kamu dan carikan untuknya hikmah-hikmah yang menarik, kerana juga dia juga boleh menjadi jemu seperti anggota badan yang lain juga jemu. Apa dia maksud dia ni? Kita ni kalau asyik duduk ibadat je, baca Quran je banyak-banyak, letih kita kan. Maka rehatkan hati perasaan kita tu dengan benda lain. Kita baca syair, kita dengar qasidah, kita dengar cerita-cerita yang baik-baik, boleh ya? Ana ada tiga kitab yang saya sudah, yang dua dah khatam, iaitulah kisah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa puluh siri kuliah. Satu lagi dia panggil kisah Nabi dan sahabat, sehari dalam hidup Nabi. Kita buat video pendek-pendek. Sekarang ni saya sedang usahakan nak tamatkan sebuah buku kisah ghaib dari Nabi. Tujuan kita bawa kisah-kisah yang sahih ni supaya jemaah dia dengar, asyik duduk dengar ceramah ya ustaz. Dah, oh duduk dengar ke tauhid dengan syirik ya. Itu pentinglah. Tapi sekali-sekala kita nak dengar juga macam mana Nabi kita pergi dengan kawan-kawan kita duduk, apa ni, makan buah tamar dalam pokok kurma, berehat kat situ, masuk dalam kolam. Kita rasa oh, ada terwih dia panggil, merehatkan jiwa dengan mendengar kisah-kisah yang baik-baik. Ini penting. Ada orang kata kita nak pergi berehat ni, mana? Atas bukit kan? Walau anak sampai atas bukit tu bukan main penat berjalan, tapi nama dia rehat juga. Oh, haji ke mana? 3 hari berehat. Nak sampai tu bawa kereta setengah 1 hari berjalan dah. Mana rehat? Sampai-sampai bukan rehat, tidur terus. Dia panggil tarwih, sebab jiwa ni kalau di satu tempat, dia jadi jemu. Kita macam tu juga. Allah SWT yang maha kaya, dia syariatkan kepada kita solat pada waktu malam, solat tahajud. Mari lepas subuh, tak ada solat. Kenapa? Nak suruh rehat sekejap, zikir, solat malam pula. Qala ba'dul ulama, rawihul qulub ta'ni az-zikr. Sebagian ulama kata, rehatkan hati kamu itu nasihat dia akan mudah memahami dan menerima peringatan. Waktu itu kita tak boleh ceramah setiap masa. Ya, ada kuliah bulanan, ada mingguan, ada yang bersifat harian. Semua hakikat ini hanya dapat diketahui berdasarkan apa yang dilalui dan dialami oleh para ulama. Seorang doktor pakar mungkin boleh mengubati demam panas dengan menggunakan daging, walaupun daging merupakan unsur panas. Ini kerana tujuannya ialah untuk mengembalikan kekuatan pesakit tersebut supaya mampu untuk menerima rawatan. Tetapi perkara ini mungkin dipandang mustahil oleh orang yang bukan pakar dalam perubatan. Kerana begitu juga pakar dalam peperangan, dia mungkin melarikan diri dari hadapan musuhnya sebagai helah agar dia menariknya ke tempat perangkap. Nah, macam saya tak tahu macam mana doktor ni boleh ubat daging ni untuk orang panas kan?
Biasa kalau orang darah tinggi makan daging, tidur teruslah dia. Nah. Tapi kalau batuk pergi Mekah, doktor suruh makan apa? Pelik. Mula-mula jemaah haji dengar, hei, kacau. Makan aiskrim bukan sakit batuk, muntah terus. Kan? Rupanya, tanya doktor, betul dia kata makan. Tapi kena minum, makan aiskrim vanila. Nah, jangan cari aiskrim yang lain-lain, makan aiskrim kacang lagi batuk. Dia kata betul punya ni. Kena tanya doktor juga kita. Jangan duduk pandai-pandai sendiri. Kalau tidak penat kita. Dia tipu ni kelentun dia orang. Masya Allah, tabarakallah. Itu cerita. Cerita apa? Cerita doktor tadi. Menyelusuri jalan Allah seluruhnya merupakan suatu peperangan terhadap syaitan. Dan mengubah penyakit hati. Orang yang cerdik mata hatinya yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala akan menuruti jalan ini dengan menggunakan tipu helah yang licik yang kadang-kadangnya dirasakan pelik oleh mereka yang lemah jiwanya. Mereka tidak sepatutnya menafikan atau menganggap mustahil terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Bahkan mereka hendaklah menyerahkan urusan itu kepada orang yang ahli, yang faham masalah hati, sehingga segala rahsia itu nanti akan terbuka jua di hadapan mereka, atau mereka juga sampai ke makam yang tersebut. Jadi kita kena ikut jalan-jalan kita lah. InsyaAllah niat itu boleh mengubah, menjadikan perkara yang harus itu sebagai ibadat. Kita berpindah kepada al-faslu sani fil ikhlasi wa fadilatihi wa haqiqatihi wa darajatihi. Ikhlas. Ada soalan sebelum kita berpindah ni. Ada soalan tentang niat jadi ibadat tadi. Kau jelas belakang dah. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, fadilah ikhlas, hakikat dan darjatnya. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Maknanya dalam ayat Quran kata, لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ, supaya kamu sembah dengan ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat lain pula, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih dari segala rupa syirik. Nah, ini panggil. Surah Az-Zumar ayat 3. Nabi SAW bersabda kepada Mu'az bin Jabal. Nabi kita kata apa kepada Mu'az bin Jabal? Akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Ikhlaskanlah amalan agama kamu, nasanya amalan yang sedikit pun akan mencukupkan kamu. Bila kita ikhlas, walaupun sikit, tapi amalan itu baik, bolehlah jadi bekal kita ke akhirat. Cuma hadis ini bermasalah. Tengok nota di bawah. Kamu, nasanya amalan yang sedikit pun akan mencukupkan kamu. Bila kita ikhlas, walaupun sikit, tapi amalan itu baik, bolehlah jadi bekal kita ke akhirat. Cuma hadis ini bermasalah. Tengok nota di bawah. Hadis ini dibawa oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Saghir. Dan hadis ini dikira daif dan putus dia punya sanad. Inqita. Sebab itu dia kata diriwayatkan. Tak boleh nak kata sebenar Nabi, jangan. Dalam riwayat yang lain, daripada Anas katanya, apabila pada tiba hari kiamat, ini kata Anas, malaikat datang membawa suratan-suratan amalan yang ditutup. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, buang yang ini dan ambil yang itu. Malaikat berkata, demi kemuliaanmu, kami hanya menulis apa yang dilakukannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya amalan ini dilakukan kerana yang lain dariku, bukan kerana aku. Walaupun dia buat amalan, tapi dia bukan ikhlas. Pada hari ini aku hanya menerima apa yang dilakukan kerana ku sahaja. Nah, jadi ini kata-kata Anas.
daripada kata Anas. Dalam hadis lain pula, banyak hadis-hadis yang pelik ni sekarang ni, ujung-ujung ni. Dalam riwayat lain pula, sesungguhnya para malaikat mengangkat amalan seorang hamba lalu mereka memandang besar dan hebat serta memuji-muji amalannya. Oh, hebat orang ni buat amal yang kuat. Allah Ta'ala mewahyukan kepada mereka, kamu semua hanyalah menjaga amalan hambaku, sedangkan aku pula adalah memerhati kepada apa yang berada dalam hatinya. Hambaku ini tidak ikhlas amalannya, maka letakkanlah suratan amal itu dalam sijin. Na'udzubillah. Mereka juga mengangkat amalan seorang lain sambil memandang kecil dan sedikit. Nah, ini cerita hak yang kedua pula. Allah berfirman kepada mereka, kamu semua hanyalah menjaga amalan hambaku, sedangkan aku pula ada pemerhati kepada apa yang berada dalam hatinya. Gandakanlah pahala amalan ini dan letakkanlah dalam suratan amalan illiyin. Letak dalam illiyin, maknanya tempat ahli-ahli syurga. Hadis ini sama juga disebut oleh Suyuti dalam Jami' Shaghir, nisbah kepada Ibn Barak daripada Hamzah bin Habib secara mursal. Kata di Muhaqqiq, aku tak pernah tengok juga dalam kitab Az-Zuhd Ibn Mubarak. Wallahu a'lam. Diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri, katanya, pada zaman dahulu terdapat sebatang pokok yang disembah oleh orang ramai. Seorang lelaki pergi kepadanya dan berkata, dengar cerita pokok ni, aku akan menebang pokok ini. Dia pun pergi untuk menebangnya semata-mata kerana Allah, sebab orang duk sembah pokok, duk puja situ. Di pertengahan jalan dia bertemu dengan syaitan yang menjelma sebagai seorang laki-laki dan berkata kepadanya, apa yang kamu ingin lakukan? Munawa apa dengan pokok ni? Dia berkata, aku mahu menebang pokok ini yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Syaitan berkata, jika kamu tidak menyembahnya, maka apa kemudaratnya terhadap dirimu apabila orang yang sembah? Apa kau sibuk? Orang lain sembah bukanmu. Pandai syaitan ni pelik. Lelaki itu berkata, aku tetap akan menebangnya. Syaitan itu berkata kepadanya, adakah kamu mahu perkara yang lebih baik lagi dari melakukan perkara ini? Jangan tebang pokok itu dan kamu akan mendapat sebanyak 2 dinar yang terletak di bawah bantal kamu setiap pagi. Rasuah dah ni. Pagi-pagi buka bantal, 2 dinar. Jangan tebang pokok ni. Lelaki itu berkata, siapa yang berikan kepadaku? Siapa nak bagi? Syaitan kata, saya. Dia pun pulang ke rumahnya dan pada pagi esoknya dia mendapati 2 dinar di bawah bantalnya. Pagi berikutnya dia mengangkat bantalnya tapi tidak dijumpai apa-apa. Kosong bantal. Serta merta dia naik marah dan kembali berazam untuk menebang pokok tersebut. Syaitan kembali menjelma depannya dalam bentuk rupanya. Rupa syaitan lah. Tadi rupa orang baik-baik kan. Rupanya dan berkata, apa yang kamu buat? Nak mahu apa? Dia kata, aku mahu tebang pokok ini yang disembah selain Allah. Syaitan berkata, kamu bohong. Kamu tidak akan mampu menebangnya. Lalu lelaki itu marah ke depan untuk menebang. Tiba-tiba syaitan itu memukulnya sehingga jatuh tersungkur, lalu mencekiknya sehingga hampir membunuhnya. Kemudian syaitan berkata kepadanya, kamu tahu siapa aku? Syaitan pun tunjuk dah. Aku sah syaitan. Syaitan berkata lagi, kali pertama kamu datang untuk menebang pokok ini, kamu memang marah kerana Allah. Kerana ketika itu aku tidak boleh mengalahkan kamu. Dengan 2 dinar itu aku berjaya menipu kamu, lalu kamu tidak menjadi menebangnya. Apabila kamu kembali untuk kali kedua, ketika itu kamu marah kerana 2 dinar. Beza dah niat dia. Oleh sebab itulah aku berjaya mengalahkanmu. Sekarang ni satu trend baru pula, budak-budak pergi solat subuh di masjid dapat sampul. Apa agak budak nanti dia besar nanti kalau sampul tak ada? Pergi solat ke tak pergi solat? Ada positif ada negatif lah. Kita tak katalah negatif semua perbuatan itu. Tapi bagi saya perlu ditangani dengan cara yang baik. Budak ni mari sekali-sekala kita beri hadiah. Tapi tidak janji setiap hari kena ada. Kita nak tengok dia mari ke tidak. Kalau confirm setiap hari ada, bermakna dia akan. Tapi kalau hari tak ada, hari ni hari cuti, tak ada duit, tengok dia mari ke tidak. Bimbang juga ni, solat diberi
ganjaran macam ni. Takut dia membesar dalam keadaan menunggu bayaran. Mak tak bayar, saya tak pergi solat. Ha, penat ibu dia, ada hari-hari kena tukar duit kecil. Fikirlah macam mana yang sepatutnya. Tapi kebimbangan anak tu ada. Takut nanti budak ni salah faham, pergi subuh dapat duit. Maknanya kalau tak ada duit, tak pergi subuh. Ma'ruf Al-Karkhi sentiasa memukul diri sendiri dengan berkata, wahai diri. Oh, dia ini dipanggil muhasabah diri. Ikhlaskan diri, nescaya kamu akan selamat. Oh, dia pukul dia kata. Mana orang panggil muhasabah lah. Jangan pukul macam Syiah tepuk kepala tu. Ha, tu karut lah gitu. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, bahagialah siapa yang setiap langkahnya hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita berjalan setiap langkah untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Diceritakan bahawa seorang laki-laki selalu berpakaian wanita dan pergi majlis-majlis perempuan sama ada perkahwinan ataupun kematian. Aha. Lama kita ni kita awah pula. Ha, ni ada juga ni tambah sikit lagi. Pada suatu hari dia pergi ke majlis perhimpunan wanita. Tiba-tiba berlaku satu kecurian permata di majlis tersebut. Para tetamu kelihatan menjerit-jerit. Tutup semua pintu. Kita akan buat pemeriksaan. Kemudian mereka memeriksa badan setiap tamu yang berada di majlis itu seorang demi seorang, sehinggalah tiba gilirannya bersama dengan seorang wanita yang berada di sebelahnya. Memandangkan gentingnya saat itu, laki-laki itu berdoa dengan penuh ikhlas, wahai Tuhan, sekiranya engkau selamatkan aku dari keaiban yang akan berlaku ini, aku berjanji tidak akan melakukan perkara ini lagi. Menyesal dia. Tiba-tiba permata tersebut dijumpai pada badan wanita yang berada sebelahnya. Lalu mereka menjerit, biarkanlah, usahlah periksa wanita ini, laki-laki yang menyamar wanita, kerana dia telah menjumpai permata tersebut. Jadi ada juga lah kita. Nak kata apa ini? Ini jadi ada juga orang cerita gini. Ni orang pergi pakai baju wanita masuk kawasan perempuan pun Allah Ta'ala tak panah, tak bagi halilintar mari. Kita jangan duk cakap. Kalau Allah Ta'ala tu sembunyikan benda kita ni, tak usahlah kita sibuk-sibuk nak suruh turun bala. Jangan cari pasal dengan Allah SWT. Tengok dia ni kebetulannya, sebab dia niat tadi, dia niat apa ni? Dia niat kalau selamat ni aku tak akan buat lagi. Maka Allah selamatkan dia. Taubat, taubat nasuha tu. Agak-agaknya begitulah. Ya. Tadi kuliah subuh tadi saya di Masjid Sayyidina Umar, kita tadabur ayat kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ni dia dakwah kaum dia di Ninawa. Biasanya kalau mana-mana umat menentang Nabi, dia bagi tempoh 3 hari azab akan datang. Umat Nabi Yunus tak irau. Yunus kata 3 hari lagi kamu akan binasa. Awan gelap mari di langit macam khemah. Maknanya api tu nak turun dah. Tunggu 3 hari. Orang kampung Ninawa ni takut. Bila takut semua balik ke rumah, suami berpisah dengan isteri, anak-anak lari daripada ibu, hatta hayawan pun lari. Masing-masing bermunajat, berdoa minta selamat, jangan turun api ni. Ini dia panggil kemuliaan kepada Nabi Yunus. Allah Ta'ala kabulkan doa kaum dia. Kalau orang lain dah turun azab, tak akan naik. Cuma masalah sikit bagi Nabi Yunus. Bila tak turun azab, tak berlaku azab tu, problem lagi bagi Nabi Yunus. Bermakna dia bohong. Sebab lepas 3 hari tak berlaku azab. Mengikut undang-undang mandatori di zaman dia, siapa bohong dibunuh. Ha, macam mana agaknya Yunus? Yunus kata aku kena bunuh lagi ni. Sebab azab tak turun, maka dia bawa diri pergi ke laut yang dia kena campak dalam perut ikan panjang cerita. Tengok dalam video rakaman kita tadabbur kisah Yunus. Masya-Allah tabarakallah. Ini cerita kita ni. Yang pentingnya walaupun azab sudah ada atas kepala, tapi oleh kerana mereka betul-betul ikhlas beriman kepada Allah, Tuhan lari angkat balik azab. Orang ni pun selamat. Allahu Akbar. Kita ambil sikit bab ikhlas ni. Bayanu haqiqatil ikhlas. Apa dia hakikat ikhlas tu? Kita mengaji bab ikhlas tak tahu hakikat. Benar, pernah ke tidak? Benar juga tu kan. Setiap perkara boleh tercemar disebabkan sesuatu yang lain. Apabila ia menjadi bersih
dan bebas darinya, maka itu dinamakan ikhlas. Ikhlas maknanya tulus, suci, khalas. Maknanya macam emas kita kan, asalnya logam, capu-capu yang bersih dengan tanah. Bila kita bersih itu jadi ikhlas. Itu makna ikhlas. Ikhlas lawannya syirik. Syirik mana sekutu. Ikhlas lawannya satu. Siapa yang tidak ikhlas, dia dikira syirik. Tetapi syirik mempunyai beberapa darjat. Ikhlas dalam aspek tauhid, lawannya syirik menyekutukan Allah. Syirik pula ada yang terang, ada yang tersembunyi. Begitu juga ikhlas. Dalam bab terdahulu kita telah menyebut beberapa peringkat riak. Apa yang ingin kami perkatakan sekarang adalah berkenaan seorang yang terdorong untuk melakukan sesuatu amalan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi bercampur dengan dorongan yang lain, sama ada riya atau kepentingan-kepentingan diri yang lain. Contohnya, orang yang berpuasa untuk mendapat manfaat kesihatan dari ibadat tersebut. Ni ramah ni, kenapa puasa? Diet. Lebih timbangan, tak? Nasib baiklah naik kapal terbang, dia tak timbang baik sekali dengan tuan. Kalau tidak, nanya awak baik dengan tuan boleh 80 kilo je. Kalau kita sudah 60 kilo lebih, mana baik kita 15 je lah. Benar dah. Kalau tuan dah 80, baik naik atas belakang. Allah SWT maha kaya. Jadi kita puasa kerana diet. Boleh tak boleh? Tengok ni. Di samping itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang memerdekakan hamba dengan tujuan melepaskan beban nafkah. Kita bebaslah hamba ni daripada duduk tangguh dia makan hari-hari. Ataupun kerana perangai buruk hamba tersebut. Atau orang yang menunaikan haji dengan tujuan melapangkan fikiran melalui musafir, atau kan melepas diri dari bahaya yang bakal menimpanya. Sekarang ni kita kata di negeri dia tu banyak virus ni. Baik pergi Mekah, selamat. Contoh ni. Berperang untuk tujuan berlatih atau mempelajari selok-beloknya, atau bersembahyang malam dengan tujuan untuk menghilangkan rasa mengantuk kerana mahu menjaga binatang ternakan atau ahli keluarganya. Kenapa solat malam tu? Takut-takut lena. Nak jaga ni? Macam-macam jadi. Baru ni ada satu kajian yang dibuat oleh pihak universiti. Dia keluar sebuah buku, Terapi Tahajud. Siapa dia solat malam 20 rakaat macam solat terawih, dia jadi awet muda. Saya kata bahaya ni. Nanti semua orang solat kerana awet muda, bukan kerana Allah Ta'ala. Usah. Ni kita jadi. Begitu juga orang yang pelajari suatu ilmu untuk memudahkannya mendapatkan harta yang secukupnya, atau mengajar kerana seronok dapat bercakap atau sebagainya. Ada setengah orang ni seronok cakap. Dia tengah demam boleh menggeropok, segar selalu. Apabila tujuan asalnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi ia telah bercampur dengan pelbagai dorongan lain sebagaimana telah disebutkan, sehingga amalannya itu menjadi ringan, mudah untuk dia melakukannya semata-mata kerana dorongan tersebut. Ini bermakna dia telah berterkeluar dari sempadan ikhlas. Na'udzubillah. Manusia jarang dapat melepaskan diri dari perkara ini dalam perbuatan atau amal ibadat mereka. Oleh kerana itu, ada ulama berkata, sesiapa yang beramal semata-mata kerana Allah, walaupun hanya untuk suatu ketika semasa hidupnya, dia akan selamat. Kita ni campur lah ni kan. Ini kerana ikhlas itu amat kurang dimiliki oleh manusia, dan terlalu sukar untuk membersihkan hati daripada perkara-perkara yang mencemarkannya. Kerana amalan yang benar-benar tulus ikhlas ialah amalan yang hanya didorong oleh keinginan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sahal, sahal ni nama ulama. Sahal At-Tustari pernah ditanya, apakah perkara yang amat berat kepada nafsu? Beliau berkata, ikhlas. Kerana dia tidak mempunyai apa-apa kepentingan atau habuan untuknya. Ikhlas tu payah sekali. Hendaklah diketahui bahawa kotoran-kotoran yang mencacatkan ikhlas adalah berbeza-beza. Sebahagiannya jelas dan sebahagian lainnya tersembunyi. Kami telah sebutkan sebelum ini peringkat-peringkat riak dalam babnya. Ada di antara penyakit riak itu lebih tersembunyi dari suara gerak langkah sang semut. Maka carilah tentang perkara itu di sana dalam bab riak. Kan dalam sebut di hadis, dia kata riak itu lebih daripada pijakan semut di atas batu yang hitam. Nak cari macam mana? Kesimpulannya, selagi seorang yang beramal membeza-bezakan amalan jika dia disaksikan oleh manusia dan binatang, dia tengah solat kambing lalu, khusyuk juga dia.
maka dia masih tidak termasuk dalam konteks keikhlasan yang sebenarnya. Orang yang terselamat dari gangguan syaitan hanyalah orang yang mendalam dan kritis pemerhatiannya, serta bahagia dengan perlindungan dan taufik Allah Azza wa Jalla. Dikatakan bahawa dua rakaat sembahyang seorang alim adalah lebih baik dari orang jahil yang sembahyang 70 rakaat. Apa yang dimaksudkan di sini ialah orang alim yang sangat berhati-hati dan berwaspada dari penyakit-penyakit yang merusakkan amalannya, walau sekecil mana sekalipun penyakit tersebut. Dengan itu dia berjaya menghindarinya sedalam setiap amal ibadatnya. Orang jahil hanya melihat sesuatu ibadat dari sudut luaran saja. Satu qirat, tengok bawah tu, satu qirat ni bersamaan dengan 1/24 emas dinar. Satu qirat emas yang diterima, satu qirat ni tak sama dengan qirat solat jenazah ni. Solat jenazah satu qirat Bukit Uhud, ni qirat emas ni. Satu qirat emas yang diterima dan diakui oleh pakar penilai emas adalah lebih baik dari satu dinar yang diakui oleh orang bodoh yang mudah tertipu. Mana-mana boleh percaya buat tu kan. Baiklah, yang terakhir dalam bab niat, hukum niat yang bercampur aduk. Kita hari ni bimbang ni, kita ni campur-campur niat kita ni. Niat ikhlas ada, sikit-sikit campur benda lain, macam mana nak buat. Amal yang dilakukan kerana ria akan merugikan pelakunya, bukan menguntungkannya. Ia menjadi sebab kepada seksaan, sebagaimana juga amalan yang tulus ikhlas kepada Allah menjadi sebab kepada pahala. Kedua-dua bahagian ini adalah jelas dan tidak diragui lagi. Apa yang kita mahu perkatakan ialah berkenaan amalan yang bercampur aduk dengan penyakit riya dan dorongan-dorongan nafsu yang lain. Campur dua-dua. Ada perbezaan pendapat dalam hal tersebut. Adakah dia mendapat pahala? Campur ni. Berdosa atau tak dapat apa-apa? Hadis-hadis yang membincang perkara tersebut secara zahirnya bertentangan antara satu sama lain. Apa yang jelas kepada kita, ilmu dan jawapan sebenar adalah di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ialah kita perlu lihat kepada setakat mana kekuatan dorongan tersebut. Sekiranya dorongan agama sama kuat dengan dorongan nafsu, kedua-duanya akan saling berlawanan dan akhirnya semuanya gugur. Na'udzubillah. Pelakunya tidak akan mendapat apa-apa, sama ada pahala ataupun dosa. Sekiranya dorongan riya lebih kuat, amalannya menjadi rosak dan dia akan menerima hukuman. Walau bagaimanapun, hukuman sebut tidaklah seberat orang yang melakukan sesuatu semata-mata kerana riya. Jika sekiranya dorongan agama lebih kuat, dia diberi pahala sekadar keikhlasannya. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sekali-kali menginaya seseorang sekalipun sebesar zarah. Dan kalaulah amal yang seberat zarah itu amal kebajikan, nasihat dia akan menggandakannya. Maknanya ayat ini menunjukkan sekecil amalan kita Tuhan kira. Mana kalau bercampur-campur, ambil yang itulah ataupun gugur semua. Surah An-Nisa ayat 40. Pendapat kami ini diperkuatkan lagi oleh ijma' ummah. Ia mengatakan bahawa sesiapa yang menunaikan haji di samping berniaga. Benar ke kita ni? Tak. Kenapa pergi haji ustaz tu? Nak bantu jemaah haji. Tapi sambil-sambil bantu jemaah haji, dapat juga sampul-sampul tu. Macam nak buat? PK-PK haji tu tak? PK umrah. Hajinya sah dan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, walaupun dia bercampur dengan beberapa keinginan nafsu. Jika ibadat haji merupakan penggerak utama perjalanannya, dia akan mendapat pahala di sepanjang perjalanan itu. Begitu juga orang yang berperang dengan niat berperang dan mendapatkan ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan. Dia mendapatkan ghanimah. Niat mendapatkan ghanimah adalah niat sampingan dan dia akan diberi pahala. Namun pahala tersebut tidak menyamai pahala orang yang benar-benar ikhlas tanpa memikirkan soal ghanimah. Wallahu a'lam. Jadi macam-macam lah hari ni bercampur niat ni. Kita kena hati-hatilah supaya kita tidak rugi pahala kita. Tak, kadang-kadang kita keluar pergi menuntut ilmu, sambil-sambil tu kita nak pergi lain juga. Kita nak pergi berdawah, tapi sambil-sambil tu ada lagi benda lain. Maka mudah-mudahan dengan kita sentiasa baca kitab-kitab tasawuf macam ni, adanya orang panggil muhasabah untuk diri kita, insyaAllah. Tamatlah kita dalam bab niat, insyaAllah. Al-faslus salis fi sidqi wa haqiqatihi wa fadlihi. Pasal yang ketiga, masalah as-sidq, sifat benar, hakikat dan kelebihannya.
kita akan baca dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.